Allahyarham Dato' Adnan Wasan. Beliau merupakan insan pertama yang melihat bakat saya di kaca TV dan mencari saya sampai dapat. Dia pergi sampai Kuala Lipis nak meminang saya. Masa tu Dato' K tak ada lagi. Tak ada lagi masa tu Siti Nualis dengan Yusan. Okey, Adnan Wasan pergi ke Kuala Lipis bersama dengan bos saya dulu kan, untuk bertemu dengan ayah saya, memujuk ayah saya untuk saya sudi sign contract sebagai artis recording. Alhamdulillah, ayah saya ni orang yang sangat-sangat cerewet. Dia tidak melihat kepada apa orang kata label antarabangsa ke tak, tapi dia memilih recording artist lokal untuk saya bernaung di bawah rakaman Suria Record. Dan hari ini saya gembira juga keluarga Allahyarham Dato' Adnan Wasan bersama dengan kita. Kita berikan tepukan kepada Datin yang saya panggil Datin Kak Min. Terima kasih Kak Min kerana sudi hadir. Siti takkan lupa jasa Kak Min. Tumpangkan Siti dekat rumah Kak Min. Aduh, nak terpilih image. Saya masa tu budak sekolah, naik bas. Bas loncat-loncat dari Kuala Lipis pergi Rau, pergi Bentong, pergi KL. Itulah rutin saya setiap kali habis sekolah. Tinggal di rumah Abang Adnan, masa tu arwah, dan Kak Min menjaga saya dengan baik. Masakkan untuk saya resepi yang saya tak akan lupa sampai sekarang. Haa, panjang cerita dia. Resepi dia itu sedap. Kak Min dan juga anaknya juga hadir. Kita berikan tepukan kepada anak-anak Pandi. Sebenarnya kan, diam tak diam, saya sedar atau tidak, sebenarnya saya dah hampir 25 buah album dan 250 buah lagu. Ini semua fakta yang telah diberi oleh kakak saya. Dan tak mungkin saya boleh nyanyikan semua lagu ni dalam konsert kalau tidak sampai 5-6 jam ataupun esok pagi. Okey. Mungkin saya tadi. Okey, apa? Aduh. Best. Saya apa ni? Jukebox. Berhenti ya. Saya cuma boleh memilih beberapa lagu dan itu merupakan perkara yang paling memenangkan kepada setiap kali membuat konsert tau. Memilih lagu yang semua peminat suka. Sebab lagu-lagu saya kebanyakannya saya tanya lagu ni. Tapi memandangkan malam ni saya nak ucapkan terima kasih. Saya nak sampaikan juga lah, kalau ada permintaan nak nyanyi lagu aku. Tapi tanpa muzik, ada tak peminat yang nak saya nyanyi lagu yang harus dia? Lagu apa? Yang saya tak nyanyi dekat konsert ni. Ya? Seribu Kematian. Jangan lupa like, share dan subscribe.
lagu ini merupakan chorus-chorus yang saya ambil dalam album Transkripsi sebagai. Saya tak semua penyanyi bersama dengan saya, boleh tidak?